saksikan first blood yang awal pada di mid lane. Sekarang kita dapat saksikan Hayabusa pergi ke top lane dengan selamatnya mengambil buff sendiri di bahagian jungle dia, dan mungkin tim EVOS mencari peluang untuk berlawan di bahagian bush di situ. Mungkin Hylos terperangkap di situ, 4 orang mengajar Hylos, hampir-hampir dibunuh. Angela Flicker masuk ke dalam, first blood daripada Jawhead di situ. Wow, satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Hylos tadi, dan kita dapat lihat mereka tidak berjaya mencuri buff tetapi berjaya mengambil buff di bahagian bottom. EVOS memulakan game ini dengan sangat-sangat kemas, dan sekarang kita dapat saksikan EVOS dengan satu advantage duet di sini. Tiga hero EVOS main tri lane ya, 3-1-1. Daripada team IDNS pun mereka sedang melakukan 2-1-2-1 common composition, pergerakan yang agak biasa. Tapi mungkin Hayabusa dalam keadaan yang bahaya sekarang, berada di top keseorangan, tetapi level dia lagi tinggi daripada hero-hero lain yang dia sedang berlawanan sekarang. Wow, itu dia. Hashtag EVOSRO. Hashtag EVOSRO tanpa henti keluar di sini. Tapi ingat, masih lagi early game. Dan nampaknya sekali lagi IDNS melakukan kesilapan yang sama. Tapi lihat Fanny masuk dan Fanny terbang keluar terus. Kuda itu dikorbankan beramai-ramai oleh pasukan EVOS. Betul, boleh tak aku tukar power ranking sekarang? Sekarang kita dapat saksikan bagaimana Fanny cuba untuk menyelamatkan Hylos tadi. Tapi Hylos pada kali kedua ya, mati begitu saja. Saya rasa dia pergi check bush dengan cara yang tak selamat. Alamak, wow, Flicker yang menarik di buku start tadi, tetapi masuk Gusher di situ. Pasukan IDNS iaitu MZY berjaya mendapatkan satu, cuba untuk mencari Chow, masih lagi level rendah. Tapi Gusher menjadi mangsa. Hylos di bahagian hadapan cuba untuk mereka menangkap seorang, tapi tidak percaya. Namun begitu, Ben tertewas di top lane sudah tadi. Ben tumbang di tangan Hayabusa. Hayabusa masih lagi menggunakan snowball yang sangat cantik di situ untuk sambungkan farming dia. Adakah tim IDNS dan juga EVOS akan cuba mendapatkan turtle sekarang? Fanny masih lagi berada di bawah, melarikan diri daripada Angela, mengejar Fanny. Hampir-hampir tali meletup di kawasan yang bahaya di situ. Gusher masih lagi berada di mid lane. Adakah Akai dan Angela akan cuba untuk mencari peluang untuk menangkap Gusher? Gusher terus lari ke belakang ikut tu. Buat masa sekarang, level yang agak rendah untuk pasukan IDNS. Lihat, baru level 3 diberikan buff dan Lord akan dihidupkan dalam 30 saat. Apa yang berlaku? Dan kita langsung tidak menjangkakan Ben akan keluar di sini dan nampaknya berfungsi dengan sangat baik. Dan sekarang kita dapat saksikan Chow menampak Akai ke atas. Akai tak menggunakan hati, terus lompat keluar daripada kawasan itu. Tidak melakukan satu engagement, disengage cepat-cepat sebelum satu war yang tidak enak akan berlangsung. Dari segi turret pula, Sekali lagi beramai-ramai cuba untuk melarikan diri. Angela di dalam badannya masuk semula ke belakang. Saya rasa ini adalah 2-1, berjaya mendapatkan Fanny satu lagi, dan dia berjaya melarikan diri. Flicker untuk melarikan diri, tapi mereka berjaya mendapatkan 1-1. Ben sekarang terpaksa melindungi daripada 3 orang pemain, dan saya pasti Ben akan kecundang. Dan Ben sekarang ini memang akan kecundalah sebab 3-1 di sini. Hylos baru hidup di kawasan itu. Nampaknya Gusher sedang push di bottom lane. Saya rasa mungkin inilah trade pertukaran tower yang agak adil bagi kedua-dua tim dapatkan satu turret untuk satu turret. Namun dari segi kill pula sekarang menyebelahi pihak EVOS. Dari segi duit pun menyebelahi pihak EVOS juga. Dan turret pun EVOS ada lebih satu turret yang mereka telah pemusnahkan. Chow cuba untuk menyelamatkan satu turret saja di mid lane di sini. Wow, saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan IDNS. Walaupun mereka agak kecundang, tapi dia tak takut untuk melakukan gerakan-gerakan agresif seperti ini. Tetapi nampaknya dia mungkin akan kecundang. Belum lagi, akhirnya kecundang. Mega kill untuk Lancelot. Satu gerakan yang baik, dan IDNS tidak mampu melakukan apa-apa. Ben baru sampai di kawasan kejadian. Saya nampaknya Hayabusa telah memulakan Lord berseorang diri di situ. Cuba untuk mencuri Lord dengan ketiadaan Chow. 4-5 sekarang. Mampukah Hayabusa mendapatkan Lord? Sebab dia tak guna mana sekarang. Dia guna energy. Bagi setiap sekali skill dia keluar, energy dia akan refill balik. Jadi itu bukanlah satu masalah. Dan nampaknya Hylos datang dari belakang mencari peluang untuk mengganggu Hayabusa di situ. Untuk diganggu, Angela telah dibunuh oleh Fanny. Dan Lord terpaksa dihentikan. Dan mungkin IDNS yang akan mengambil buff tersebut. Belum lama lagi, Akai menunggu di tepi, tunggu peluang untuk masuk. Sekali lagi, Glorious Pathway dibuka. Low sepakan tepat
daripada Akai masih lagi perlu cuba untuk mendapatkan sifat mungkin. Tapi Lord berjaya diambil oleh ITNS. Dan sekarang apa yang harus dilakukan adalah mereka perlu melarikan diri. Tetapi sekali lagi Chow mengganggu pasukan EVOS dan ITNS kembali. Gol hampir sama, Lord sedang menunggu. Satu decision yang sangat cantik dilakukan oleh Chow untuk menenang Akai dan semua hero yang ada. Dia pergi tenang Akai jauh-jauh sebab dia tahu Akai boleh mengganggu keseluruhan tim dia dengan adanya ultimate Akai untuk menolak semua tim IDNS keluar daripada kawasan Lord. Dia satu tendangan yang sangat-sangat baik. Saya rasa ini mungkin end game yang awal, tapi semua hero dah pun dihidupkan dari pihak EVOS di sini. Lord telah dikeluarkan. Mega Minion di mid lane telah pun tiba. Di top lane dan bottom lane pun sedang sampai sekarang. Saya harus berikan pujian kepada Fanny. Dia terus menyerang Angela. Dan kita kalau terdapat lihat damage area daripada Bin di MPL Malaysia dan juga Singapura, Bin memang tidak akan digunakan. Betul. Dan lihat di sini, Chow bermain-main sahaja dengan pasukan EVOS. Dan sekarang kita dapat lihat damage dikeluarkan dan dia masih lagi hidup. Sepakan cuba untuk mencari serangan demi serangan dan pasukan IDNS terpaksa berundung. Betul lah. Sekarang kita dapat saksikan bagaimana IDNS memaksa tim EVOS untuk balik ke base dan recall, sementara Lord telah pun datang sampai untuk mengetuk pintu minta duit raya di bottom lane. Sekarang di top lane, Fanny membuatkan kerja berseorang diri untuk musnahkan turut di atas. Dan mungkin ada satu peperangan terakhir yang akan dilakukan oleh tim EVOS dan juga IDNS di sini. Mungkin Hylos akan kecurang di kawasan turret. Hylos sekarang di bawah turret tetapi membuka glorious pathway untuk masuk semula dan tiada orang yang terkorban. Papisa aku sekarang 5,000 daripada ketinggalan Adam. Apa yang berlaku? Bagaimana IDNS bangkit semula ni? Saya rasa IDNS melakukan satu meta yang sangat mengejutkan dengan menggunakan Bane. Saya rasa mungkin semua orang pada awal game ketawakan IDNS kenapa dia menggunakan Bane. Tetapi IDNS adalah IDNS. Okay, mereka sangat-sangat suka mengkajikan meta yang baru. Meta-meta yang sangat pelik. Saya rasa EVOS pun mungkin terkejut dengan adanya kehadiran Bane di sini. Oh, dicuri. Ya, dicuri. Walaupun dicuri, tidak mengapa lah. Ultimate Bane yang digunakan setiap kali untuk turret. Untuk turret, memusnahkan turret, mendapatkan Lord, menolong tim dia. Sangat-sangat impact yang sangat besar lah. Adam, ini kali pertama saya melihat pasukan yang agak ketinggalan dia melakukan comeback. Dan lihat di sini, damage dibuka seperti tiada. Tidak sakit kepada Fanny, tapi perlawanan sudah bermula. Hylos dihimpit Chow juga, tapi ini adalah dua tank. Tiada apa-apa masalah untuk mereka, tetapi Hylos telah kecundang. Tiada Bane, sedikit masalah. Namun Bane sekarang telah tiba. Masih lagi ada Chow mencari Angela. Bane sekarang dengan satu saja ketukan hampir kecundang. Dan di depan lihat di sini, Fanny yang dimainkan oleh ISSO. Kecundang killing spree untuk Gusher mencari yang kedua. Bane berjaya menolong Lancelot dan Fanny berjaya menolong Hayabusa. Dan game kita yang pertama.